Halo guys, jumpa lagi di channel Sekedar Trik. Kali ini kita akan membahas cara mudah dan praktis migrasi dari harddisk ke SSD. Seperti kita ketahui bahwa SSD memiliki keuntungan dengan kecepatan baca tulis yang 2 kali lebih cepat dari HDD. Langkah pertama untuk migrasi HDD ke SSD adalah pasangkanlah SSD Anda ke dalam komputer yang akan Anda migrasi harddisknya ke SSD. Selanjutnya, setelah SSD Anda pasang pada perangkat yang akan Anda cloning atau Anda migrasi, selanjutnya akses website Macrium dan download Macrium Reflect yang free. Selanjutnya download Macrium Reflect Download Agent dan jalankan file setup dari Macrium Reflect Download Agent tersebut dan tunggu proses download dari Macrium Reflect Installer. Proses ini membutuhkan waktu beberapa lama. Silakan Anda tunggu. Selanjutnya setelah Macrium Reflect Download Agent selesai mendownload Macrium Reflect Installer, silahkan instalasi Macrium Reflect setupnya. Seperti biasa untuk menginstalnya, Anda tinggal klik next dan tunggu proses instalasi sampai dengan selesai. Setelah instalasi selesai, jalankan aplikasi Macrium Reflect-nya. Kemudian kita klik pada disk yang akan kita cloning. Kemudian di bawah menu Action, kita klik Clone This Disk. Atau cukup dengan kita tarik saja, kita tarik seperti ini. Kemudian ukuran partisi tempat kita cloning tadi bisa kita kurangi, bisa kita tambah tergantung kebutuhan. Pada schedule disk clone kita bisa menambahkan schedule jika kita menginginkan. Kemudian pada kotak dialog save backup and select schedule and schedule, kita hilangkan centangnya, kemudian kita klik OK dan cloning dari harddisk dimulai. Proses cloning dari harddisk ke SSD ini membutuhkan waktu yang cukup lama, sekitar 1-2 jam. Proses cloning, video proses cloning ini akan kami percepat.
proses cloning dari hard disk telah selesai, klik OK untuk mengakhirinya, dan selanjutnya Anda dapat melakukan cek dari hasil cloning hard disk melalui File Explorer. Demikian tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Ciao.